Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back everybody to my channel. Alhamdulillah pagi ini saya berniat atau pengen pergi ya ke dinas pendidikan Kabupaten Bogor, ya, tepatnya daerah Cibinong. Rencana sih pengennya bareng bareng keluarga, istri dan anak-anak. Tapi karena di rumah ada yang pengen ujian Quran, jadi kita putuskan uminya Uwais megang anak-anak yang sedang ujian, saya dan Uwais bareng ke dinas pendidikan. Nah, inilah prepare kami sebelum berangkat. Ini ya ganti motor ya. Ini motornya Pak Kepsek. Karena qadarullah motor saya sudah harus diganti ban belakangnya. Jadi untuk ke sana tidak sanggup lagi. Jadi ganti motor Scoopy, motornya Pak Kepsek. Tadi itu rumah beliau. Nah, ini perjalanan kawan-kawan, perjalanan dari rumah ke Cibinong. Nah, ini udah di kisaran dompet dua fa sana ya, Parung, jalan raya Parung. Insyaallah alhamdulillah perjalanan lancar, enggak terlalu macet ya. Dan ya lumayan panas pas baliknya, cuman ketika balik ke rumah itu saya enggak videoin. Pas perginya aja ke kantor saya video. Nah, itu dompet dua fa, tempat saya latihan bela diri. Alhamdulillah perjalanan lancar tuh. Ya ini perjalanan lurus banget terus, ya lurus banget. Ini lurus ini kemungkinan akan dibangun tol ya. Nah, di sini sudah dekat dari dinas pendidikan. Kita jalan pintas, nah, jalan pintasnya segini nih. Di samping kiri itu kereta rel kereta api. Jalannya ya luar biasa banget. Ini yang megang ini HP Uwais ya, jadi kurang stabil dia pegangnya. Ya. Ini bareng Uwais yang pegang nih, luar biasa dianya. Udah cakep buat video. Ya, megang-megang untuk kamera udah cakep. Nah, ini lagi ngantri. Kita lagi ngantri karena ya ada tidak motor. Iya, ada motor di depan, nggak bisa langsung berbarengan, jadi ya di ini dulu, diatur dulu sama bagian ininya, sama tukang parkir gitulah. Ya, biasalah perkotaan. Ya, ini khusus motor doang yang bisa lewat, mobil nggak bisa, susah. Tuh, khusus motor dan yang pejalan kaki ya, yang tidak menggunakan motor. Karena bensin juga sudah sekarat, jadi kita isi dulu di SPBU bensin ya. Kita isinya Pertamax saja, karena kalau Pertalite waduh ngantrinya luar biasa. Sehingga untuk mengefisienkan waktu kita isi Pertamax. 30.000 udah cukup. Tuh. Luar biasa. Tuh. Pertalite banyak banget tuh yang ngantri. Akhirnya ya udahlah. Cari yang cepat aja, kita ngisi Pertamax Turbo. Ya luar biasa. Iya rame tapi nggak terlalu dibandingkan ngisi Pertalite. Ya perjalanan. Uwais yang pegang HP nih, Uwais. Cakep kan dia pegang HP buat apa namanya ngevideo itu, laptop itu ya. Nggak ada tas lempangnya. Nah inilah suasana apa namanya? Apa?
pemerintahan di Kapu daerah pemerintahan di Kabupaten Bogor. Ini daerah-daerah pemerintahan. Tapi tahu amat. Ya Bogor itu, Kabupaten Bogor itu termasuk yang luas banget tempatnya ya. Masih banyak luas. Tapi kok lama ke situ nyampe? Iyalah lah lama, masa cepet. Ini sebelum ini sepertinya ini ya. Apa ya? Lampu merah kali. Saya yang video, saya juga yang lupa. Ah. Ini udah daerah Cibinong ini. Nah, itu pemerintahan Kabupaten Bogor, gapuranya tuh. Kita udah masuk. Ini jauh banget ya, sempat sempat ini juga apa namanya, pusing juga arahnya kemana gitu, soalnya ya, bisa ada masuk. beberapa gerbang yang tertutup, gerbang tutup, Ya, kita nggak bisa ada masuk yang ya. beberapa juga masih apel, kemudian gerbang-gerbangnya masih tertutup sehingga ya apa namanya, satu arah gitu. Jadi pusing, biasanya jalan ke kanan disuruhnya ke kiri, akhirnya kan muter-muter. Iya, muter baik, pusing. Nah, seharusnya saya ke kiri, tapi saya malah terus tuh karena ada gerbang apa namanya, pagar lagi ditutup, belum waktunya dibuka sih. Ini memang saya berangkatnya pagi jam 7, sehingga tiba di kantor kabupaten itu Tiknas kisaran jam 7.48 kalau nggak salah, sehingga harus nunggu lagi, nunggu selesai mereka upacara apel pagi. Nah, akhirnya saya balik lagi kan tuh, balik ambil kiri. Iya, ada lubang di kiri tuh. Benar. Ambil kiri nih, di sini nih tempatnya nih. Itu lagi sebelah kiri saya lagi renovasi ya tempat-tempat. Ini fotokopian tuh, mobil berderet semua, cuman ini belum belum pada datang ya, baru sebagian yang datang ya. Kalau para tamu sih rata-rata pakai motor, cuman ada juga sebagian pakai pakai motor pegawainya, cuman kebanyakan mobil tuh, kebanyakan mobil. Nah ya, ini kita udah selesai sih. Saya nggak videoin daerah apa namanya. Ya intinya saya ngurus GTK ya, GTK GTK kepala sekolah. Akhirnya kita udah sampai. Nah, ini saya nggak videoin. Langsung video perpulangan. Kita udah mau pulang nih. Wah, sudah turun tangga. Dan di kantornya mereka juga lagi pada renovasi-renovasi ya, perbaikan itu PPM bloknya pada tukang-tukang tuh. Alhamdulillah, itulah perjalanan saya. Thanks. Silahkan di-subscribe ya kawan-kawan.